Hai semua, jumpa lagi. Aku Nazri. Okay guys, sekarang ni aku dekat kebun. Jadi aku ada mecun bola. Sekarang ni aku tengah fikir nak buat apa pula dengan mecun bola ni. Nak buat video apa pula. Jadi sekarang ni korang nampak sana ada pokok pisang. Sebenarnya bukan aku nak pasang mecun bola dekat pokok pisang. Aku nak cuba buat mecun ketupat guna tu, daun pisang. Jadi kita cuba buat guna belerang mecun bola ni. Jadi ataupun tidak. Okey, jom. Okey guys, sebelum tu kita ambil daun pisang dulu. Aku nak cari yang besar. Yang ni kot. Okey, yang ni boleh lah. Okey, jom. Jadi kita potong dulu. Aku nak ambil yang ini aja. Yang tengah ni kita buang. Ini dah banyak sangat. Okey guys, ni daun pisang yang aku ambil tadi. Ni ada macam bola. Ada macam bola besar dan yang kecil. Aku nak guna yang besar lah sebab dia belerang banyak. Sebab tu aku nak potong dulu daun pisang ni mengikut saiz yang aku nak lah. Aku ingat aku nak guna kecil je. Jadi kita cuba dulu geng. Kalau tak jadi, kita buat balik. Okey, jadi dia tak pecah. Kalau nak ikutkan kena ambil yang muda. Sebab kalau daun pisang tu yang muda, dia susah sikit nak pecah. Jom kita cuba. Dia keluarkan sumbu dia dulu. Macam mana aku dah lupa. Oh. Harap-harap jangan pecah. Eh, sibuk semua. Sekarang masukkan belerang. Alamak, tak muat. Kecil sangat. Tak muat, geng. Tak apa, yang ini kita buat dulu. Okey geng, dah siap satu. Jadi sekarang ni aku nak take dulu. Okey geng, dah siap satu. Okey, jom kita buat lagi. Okey geng, yang ini aku nak buat besar sikit daripada yang ni. Nak guna macam bola besar juga. Guna satu biji je. Okey, jom.
Okay, seterusnya kita masukkan belerang. Lemak tumpah. Oke, siap. Dua, kita tip. Oke, geng, aku stop video dulu. Nanti aku akan buat banyak-banyak. Lepas tu kita cuba. Oke, geng, mecun dah siap. Aku buat 4 biji. Susah nak buat banyak-banyak. Jadi, jom kita cuba. Jadi ke tak? Sebelum tu kita pasang kamera dulu, geng. Okey, aku stop dulu, geng. Sebab susah. Okey, geng. Jom kita pasang. Jadi kan, gila, nasib baik tak pecah. Okay kan, jom kita cuba satu lagi. Okey geng, itu saja untuk video kali ini. Jika korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan juga butang subscribe kepada yang belum, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang.